Dia ada maaf buatmu info daripada novel di episod kali ini. Mendengar pengakuan Iqbal membuatkan Mohsin memandang Aina. Aina, betul ke apa yang si gila ni cakap? Mohsin mula mengacu pistol ke arah Aina Cepaka. Iqbal pula cuba melindungi Aina dengan tubuhnya. Ya, Iqbal sudah bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang akan berlaku. Aina sekadar mengangguk lemah. Melihat kat itu, Mohsin bagai dirasuk hantu. Wah, jadi progon ni mesti mati. Jerit Mohsin lagi dengan kuat tembakan rambang dilepaskan Mohsin. Namun, Aina Cepaka cuba melindungi Iqbal. Akhirnya, dua das tembakan mengenai Aina. Aina akhirnya jatuh tersembam di atas tubuh Iqbal. Darah pekat mula mengalir, terasa hangat di tubuh Iqbal. Iqbal tersentap, semuanya berlaku begitu pantas. Melihat kat itu, Mohsin sudah melesapkan diri entah ke mana. Sungguh, Mohsin jadi tak tentu arah apabila melihat Aina berlumuran darah. Iqbal pula mengoncangkan tubuh Aina. Aina bangun. Air mata Iqbal mengalir laju, setia bersama Aina Cepaka. Turun nafas Aina Cepaka masih terasa. Tubuh Aina Cepaka terus dirangkul. Ya Allah, Aina perlu diselamatkan. Iqbal tak henti-henti berdoa.